Bupati Sumedang hadir di kunjungan kerja dalam rangka peninjauan pemberdayaan masyarakat terkait penanggulangan kemiskinan dan pencegahan stunting di Desa Margamukti, Kecamatan Sumedang Utara, di lapangan Sukajadi Desa Margamukti, Kecamatan Sumedang Utara. Bupati Sumedang Haji Doni Ahmad Munir mengatakan, kegiatan ini merupakan silaturahmi kunjungan ke warga dan mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Desa Margamukti dalam rangka gerakan bersama penanganan stunting dan penanggulangan kemiskinan. Hal ini, kata Bupati, sebuah ikhtiar untuk tahanan pangannya melalui peternakan, baik untuk kelinci dan sebagainya yang akan menjadi nutrisi untuk warganya sehingga stunting akan teratasi. Pertama saya silaturahmi kunjungan ke warga, terus mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Desa Margamukti dalam rangka gerakan bersama penanganan stunting dan penanganan kemiskinan. Di sini ada sebuah ikhtiar untuk tahanan pangannya melalui peternakan, baik itu kelinci dan sebagainya, yang akan menjadi nutrisi nanti untuk hewannya untuk warganya sehingga stunting akan teratasi. Kita melihat potensi atlet-atlet di Margamukti, Pak, tadi? Pak, tadi atlet biasa yang juara nasional panahan sebagainya, berarti sudah ada track record ya di sini bagus panahannya. Biasanya kalau sudah ada yang bagus, jadi ada ekosistem dan akan menarik tangganya, lingkungannya untuk melatih panahan. Jadi ada keberlanjutan nanti regenerasi panahan ini, karena sudah ada role modelnya. Dia juara, berarti dia akan mempengaruhi lingkungannya, dia akan mengikuti berlatih. Maka sini ada komunitas yang tadi, spot tadi. Jadi itu akan menjadikan kesinambungan, ketersediaan atlet panahan di Sumedang dari Desa Margamukti.